Ya, sekarang waktunya menjawab pertanyaan seputar COVID-19, tapi bukan saya yang menjawab. Karena di Dokter Menjawab kali ini sudah ada Dr. Al Gufron yang siap menjawab pertanyaan dari Anda seputar COVID-19. Langsung saja kita sapa. Selamat sore, Dr. Al Gufron, apa kabar? Selamat sore semuanya. Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Apa kabar yang di studio? Baik, baik. Alhamdulillah kita baik, juga ya. Baik semua yang di sini. Nah, Dr. Gufron, ini sudah siap ya untuk menjawab pertanyaan warganet yang masuk terkait COVID-19? Ya, insya Allah siap. Baik, kita buka langsung pertanyaan yang pertama kepada Dr. Al Gufron. Ini diajukan dari Twitter, dari @haninastiti, hashtag warganet kepo COVID-19. Dokter, kalau setelah 14 hari isolasi diri, tidak ada gejala-gejala apapun, apalagi yang selanjutnya bisa diterapkan sehari-hari untuk tetap tidak terkena virus dan juga meningkatkan imun tubuh, dok? Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Bagus banget nih dari Haninastiti tadi ya? Ya, betul. Ya, ini emang pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama netizen terutama ya. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah 14 hari isolasi, habis itu gimana caranya kita bisa tetap menjaga imunitas dan juga supaya kita nggak kena virus lagi. Jadi yang utama itu adalah menjaga pola hidup bersih sehat. Jadi apa aja tuh pola hidup bersih sehat? Pola hidup bersih sehat itu adalah yang pertama, makan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, olahraga. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup. Kemudian yang keempat, yang sekarang lagi ditekankan banget nih, cuci tangan. Nah, rajin-rajin cuci tangan. Apalagi kalau misalnya kita habis megang permukaan-permukaan yang kita nggak tahu nih, ini kotor atau bersih ya, gitu. Jadi intinya sih, balik lagi ke kebiasaan-kebiasaan kita untuk tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat itu, gitu. Nah, dengan seperti itu kita bisa banget tuh terhindar dari virus-virus yang sekarang lagi booming banget dan kita juga bisa menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap fit dan bisa terbebas dari infeksi virus kayak gitu. Oke, berarti memang menerapkan pola hidup sehat dan juga aware atau sadar akan kebersihan begitu ya dokter ya, itu ada salah satu kunci gitu ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Dr. Gufron, masih dari Twitter, ini ada @jjh_pici. Pasien yang sembuh dari corona itu karena faktor apa sih dok? Kok masih banyak pasien corona yang meninggal dan banyak yang belum sembuh? Nah, gimana nih dok? Oke, jadi sampai saat ini memang pasien-pasien yang memasuki masa kritikal ya atau memiliki gejala yang berat itu memang biasanya memiliki comorbid disease atau penyakit lain, misalnya diabetes atau mungkin hipertensi dan penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan autoimun. Itu yang bisa memperberat gejala COVID-nya dan itu juga yang menjadi salah satu faktor kenapa ada pasien-pasien yang meninggal gitu. Nah, biasanya memang pasien-pasien yang meninggal ini kebanyakan adalah pasien-pasien yang berusia lansia ibaratnya gitu. Jadi sekitar 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas kayak gitu. Nah, untuk pasien-pasien yang dia masih muda, masih fit, imunitasnya masih bagus, tidak memiliki comorbid disease atau penyakit penyerta lainnya, biasanya prognosisnya bagus atau kemungkinan sembuhnya juga tinggi. Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari penelitian yang sudah dilakukan sampai sekarang, sebenarnya 80% lebih pasien-pasien corona itu yang positif terinfeksi, dia hanya memunculkan gejala yang ringan atau bahkan tidak bergejala sama sekali. Gitu. Jadi sebenarnya tingkat kesembuhannya sangat tinggi, tapi memang harus diperhatikan untuk perawatannya, kemudian juga imunitasnya paling penting ya, karena memang si antibodi kita inilah yang nantinya akan melawan virusnya kayak gitu. Makanya ini physical distancing itu menjadi sangat penting begitu ya dokter betul ya, karena kita banget, tidak tahu gitu ya. Oke, betul, baik. Nah, Dokter Gufron, kita ke pertanyaan yang ketiga. Ini masih dari netizen dari Twitter, ada @ppedwin. Kalau sudah positif dan sembuh, dokter ini benar, apakah benar atau tidak nih kondisi paru-parunya sudah tidak normal lagi? Kalau sudah positif, bisa tertular lagi nggak ya? Hashtag warganet kepo COVID-19. Gimana dok? Oke, pertanyaan tadi dari Pepe Duin tadi ya? Iya. Jadi gini, kalau itu balik lagi ke gejala yang timbul. Karena memang corona itu gejala utamanya
di saluran pernapasan. Jadi ada batuk, ada nyeri tenggorokan, ada sesak nafas, kemudian ada demam. Tapi tidak menutup kemungkinan muncul juga gejala-gejala penyerta lainnya, misalnya gejala-gejala di saluran pencernaan, kayak mual, muntah, kemudian diare. Bahkan terakhir-terakhir ini ada muncul gejala juga di mata, jadi matanya bengkak kayak gitu. Nah, sebenarnya ini tergantung gejalanya. Kalau misalnya gejalanya lebih berat di saluran pernapasannya, kemudian menyerang paru-parunya, dengan melihat dari gambaran ronsen dan CT scan memang paru-parunya berat, kemungkinan besar memang ada penurunan dari fungsi parunya nantinya setelah dia membaik. Ibaratnya kayak misalnya kita jatuh, luka pasti ada bekasnya kayak gitu. Nah, kecuali kalau misalnya tidak muncul gejala nih, atau gejalanya ringan aja. Biasanya, nantinya setelah dia sembuh, kerusakan parunya mungkin minimal atau bahkan tidak ada sama sekali, kayak gitu. Nah, terus gimana caranya supaya kita tidak tertular lagi? Ya. Balik lagi tuh ke pertanyaan yang pertama. Nah, kita harus menjaga pola hidup bersih dan sehat, supaya kita bisa memiliki imunitas yang baik, dan tidak gampang terkena penyakit, terutama si virus corona ini yang sekarang jadi concern banget. Oke, baik. Nah, berarti memang kita harus sadar diri begitu ya, dengan menjaga kesehatan dan juga menjaga kondisi fisik, mental juga. Nah, berbicara mengenai kondisi mental nih, Dok. Ini dokter katanya hobi nyanyi nih. Nah, boleh nggak kita minta sedikit sumbang suara untuk menyemangati rekan-rekan dokter, petugas medis yang sedang berjibaku begitu menangani COVID-19 ini, dan juga pemirsa yang saat ini stay at home atau di rumah aja. Boleh nggak, Dok? Boleh dong. Boleh. Ayo, silakan Dok. Ini untuk semua rekan saya, tenaga medis yang sekarang masih berjuang untuk menghadapi pandemi ini. Semoga kita bisa melewati bersama-sama. Sedikit untuk kalian dari saya. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race, there are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Wow, keren-keren banget. Wah, terima kasih ini langsung semuanya. Semoga tersemangati begitu ya dengan nyanyian Heal the World dari Dr. Al Gufron. Dr. Al Gufron, harus semangat dong. Harus ya, baik. Terima kasih Dr. Gufron sudah bergabung bersama kami di segmen Dokter Menjawab di CNN Indonesia News Update hari ini. Tetap semangat, terima Dok. Terima kasih. Baik. Terima kasih kembali. Terima kasih. Semangat.